Halo, jumpa lagi dengan konten Pak Sabar, konten zodiak harian. Yang mau konsultasi silahkan hubungi nomor WA Pak Sabar 0822-2179-9480. Ya, silahkan chatting. Pertanyaannya yang detail, biar Pak Sabar mudah menafsirkan, biar tidak salah tafsir. Tentang jodoh, tentang karir, tentang asmara, tentang kehidupan yang lain, tentang kenaikan jabatan, perselingkuhan, masa depan anak, dan lain sebagainya. Ya, silahkan tanyakan, chatting di WA Pak Sabar. Nanti dibalas sama Pak Sabar. Nanti dibalas semua, kadang rada lambat karena Pak Sabar harus bekerja juga ya. Capricorn 22 Desember sampai 19 Januari. Capricorn ini ada gambar The Hanged Man. Ini tuntutan suasana untuk menenangkan diri. Digambarkan seseorang dengan posisi menggantung kaki di atas, kepala di bawah. Three of Pentacles digambarkan dua orang, seseorang sedang memahat patung. Ada tiga koin emas di atas patung itu. Artinya di sini saran untuk fokus dalam bidang pekerjaan. Jangan hiraukan omongan orang. Pack of Cup, seorang seorang membawa piala. Ini ada ketulusan, ada niat baik seseorang yang datang hari ini. Aquarius 22 Januari sampai 19 Februari. Nine of One. Seseorang memegang tongkat, di belakangnya ada 8 tongkat. Ini artinya ada situasi yang harus fokus dalam bidang pekerjaan. Tutup mata, tutup telinga. Tongkat simbol pekerjaan dalam dunia tarot. The Jasmine, simbol kabar gembira, adalah kabar gembira. Digambarkan malaikat turun ke bumi, diantar oleh awan bersayap putih, meniup terompet, disambut gembira. Ada kabar gembira hari ini. Nine of Swords, seseorang menangis, digambarkan ada 9 pedang di belakang. Artinya ada sebuah masa lalu yang pahit, yang jadi pengalaman. Semoga tidak terulang lagi. Pisces 19 Februari sampai 20 Maret. Pack of Pentacles, ada koin emas, digambarkan seorang wanita sedang memegang koin emas. Ini artinya ada sebuah situasi yang keberuntungan dari seorang wanita. Kenaik Oxford, seorang kesatria menghunus pedang, berangkat perang, naik kuda. Ini artinya harus optimis, harus semangat. The Lovers, simbol percintaan. Digambarkan dua orang sedang jatuh cinta, dinaungi oleh Dewi Asmara. Ada kebahagiaan hari ini. Aries 21 Maret sampai 19 April. Four of Swords, seseorang sedang tertidur. Ini digambarkan saran-saran untuk lebih rileks, istirahat, baik pikiran maupun fisik. Pedang simbol pikiran. Six of Swords, seseorang sedang mengarungi lautan. Digambarkan seseorang sedang mengarungi lautan. Artinya ada sebuah perasaan yang berat, yang terombang ambing, membawa 6 pedang, artinya menguras pikiran. The Empress, ada sebuah kesuksesan juga di balik semua itu. Tapi harus tetap bergaya hidup sederhana. Taurus 20 April sampai 20 Mei. King Oxford, ada sebuah kenyamanan, ada kesuksesan itu dari hasil pemikiran, dari hasil ide kreatif. As of One, sebuah tangan keluar dari awan membawa tongkat. Artinya ada sebuah kesuksesan dalam bidang pekerjaan. Three of Swords, hati tertusuk pedang tiga. Ada sebuah sakit hati masa lalu tentang asmara.
Gemini 21 Mei sampai 20 Juni. Four of Wands, seseorang sedang menghias gerbang. Gerbang terbuat dari tongkat. Artinya ada sebuah kabar gembira yang datang. Persiapan untuk menyambut kabar gembira. Strength. Strength ini simbol sebuah kekuatan mampu menaklukkan masalah yang besar. Kekuatan itu adalah kesabaran. Wanita simbol kesabaran. Di atas kepala wanita ada angka 8, artinya kesabaran yang tidak ada batasnya. Two of Pentacles, dua koin emas, digambarkan seseorang sedang memegang dua koin emas, tinggi kanan dan kiri berbeda, artinya jaga keseimbangan, tidak boleh besar pasak daripada tiang. Cancer, 21 Juni sampai 22 Juli. As of Cup, ada piala, digambarkan sebuah piala penuh dengan air, ada merpati mandi, artinya ada kebahagiaan yang luar biasa. Pack of Wands, sebuah perjalanan panjang yang melelahkan dalam bidang pekerjaan, harus tetap semangat, harus tetap optimis. Two of Wands, seseorang memegang bola dunia, ada keinginan besar yang tercapai. Leo, 23 Juli sampai 22 Agustus. Five of Wands, digambarkan sebuah suasana ada konflik dalam bidang pekerjaan, ada kompetitor dalam bidang pekerjaan. Nine of Cups, 9 piala, digambarkan seorang wanita memandang 9 piala. Ini artinya ada kebahagiaan, ada kesuksesan. The Sun, suasana pagi yang penuh semangat. Ini simbol-simbol ada harapan di masa depan. Virgo, 23 Agustus sampai 22 September. Virgo, ada Ace of Wands, satu titik didatangi 8 tongkat. Ini artinya ada sebuah peluang besar dalam bidang rezeki di masa depan. Four of Pentacles, ini ada gambaran seorang wanita duduk di bawah pohon membawa 4 koin. Ini artinya ada kemapanan dalam bidang keuangan, ada kestabilan. Tapi ingat, ini saran-saran untuk menabung membawa pundi-pundi. Two of Cup, dua orang sedang bersulang. Ini artinya ada kabar gembira yang harus dirayakan. Libra, 23 September sampai 22 Oktober. The Fool ini simbol hati-hati, digambarkan seseorang sedang berjalan. Di depannya ada jurang, terus ada anjing memberi peringatan. Ini artinya harus hati-hati, tidak boleh terlena dengan keadaan. The Devil, digambarkan dua orang sedang terikat oleh rantai, dikendalikan oleh setan. Artinya ada sesuatu yang sulit untuk dilepaskan, seperti trauma. The High Priestess, simbol orang bermeditasi, seorang permaisuri sedang bermeditasi. Di belakang ada tiang hitam dan putih, artinya ada dua pilihan yang harus dipilih dengan jejak seksama. Scorpio, 23 Oktober sampai 21 November. Seven of Swords, seseorang sedang memanggul pedang, ada pedang berantakan yang lain, artinya ada sebuah situasi simbol kemenangan, kelelahan, tapi menjadi awal sebuah hal yang baru. Pack of Swords, seseorang sedang menghunus pedang di tengah kebun, artinya simbol-simbol haru optimis. Seven of Cups, 7 impian, 7 tujuan, 7 cita-cita. Mimpi Anda mulai jadi kenyataan satu demi satu. Sagittarius, 22 November sampai 21 Desember. Ini ada The Moon, suasana malam. Ini pesan untuk hati-hati, suasana malam. Ini simbol hati-hati, tidak boleh ceroboh. King of Pentacles, raja membawa koin emas, artinya ada kebahagiaan, ada kesuksesan. Ten of Swords,
sebuah masa lalu yang menyakitkan, seorang tertusuk pedang 10, menjadi pengalaman yang pahit, menjadi kuat. Terima kasih. Begitu zodiak hari ini oleh Pak Sabar. Yang mau konsultasi ditunggu Pak Sabar, silahkan chatting di nomor WA 0822-2179-9480. Ya, masalah kehidupan apa saja, bisa jodoh, bisa rezeki, bisa karir, bisa kenaikan jabatan, bisa tujuan-tujuan yang lain, cita-cita tercapai atau tidak. Terima kasih banyak, selamat menikmati hidup, sampai jumpa di konten berikutnya.